Okey, nampak tak bas ni? Hari ni kita ada show. Perasmian bas baru. Nanti ada VIP datang. Ramai lagi lah untuk merasmikan bas ni. Yang penting, aku akan naik bas baru ni kejap lagi sebab nak ambil gambar. Cantik juga bas ni. Dan sekolah ni memang cantik gila lah. Open hall, open hall pentas, sebelah open hall day one, bangunan sekolah, bilik pameran, bilik pameran, bas. Yang tadi memang penat lah. Betul-betul ngam-ngam 5 jam. Ini dah masalah. Kalau shoot tak buat storyboard, then aku dah kekurangan video footage. Jadi nak tak nak kena shoot lagi. Tutup lah. Macam mana? Takkan nak jalan kaki ni atas jauh, babe. Buat hari lain lah. Aduh. Disebabkan tak dapat shoot dan korang pun mesti nak tahu apa yang aku cuba buat, aku nak ceritalah. Okay, ingat tak video ni? Ingat? Tak ingat, tak apa, aku main terus panjang. Kalau tak ingat juga, mesti tak ada yang tak tengok lagi lah video tu. Okay, sebenarnya video tu aku ada buat dekat video video tutorial lah. Jadi sebab dah halang-halang dah ada video tu, aku nak buat sedikit short video lebih kurang dalam 1 minit lah, pasal kereta tu lah. Okay, jadi masalah dia kekurangan footage lah. Sebab aku pun tak fikir pun nak buat benda ni. Jadi itulah aku fikir nak shoot balik tempat yang hari tu aku shoot. Nak shoot sikit je. Tapi masalahnya, itulah, dah tutup. Sekarang kita kat Senai Port, kita nak delivery kita punya pen drive. Biasa shoot and burn, aku akan bagi terus soft copy time tu lah lepas habis shoot. Tapi masalahnya, aku terlupa beli pen drive lah. Jadi aku tak dapat bagi terus. Jadi ni sebelum dia balik KL, aku bagi dia soft copy lah.
Okay, sama. Eh, awak dari mana ni? Awak tunggu lama. Sorry, saya tak tahu. Saya bawa senior-senior saya. Betul, saya pun dah langsung ke dalam. Saya okay. Balik kasi saya keluar. Alright. Terima kasih. So, ni dalam ni everything? Semua ada. Situ. Nanti balance saya bayar balik. Okay, boleh. Saya bayar. Okay. Sekejap, Fee lah tanya. Awak dah kahwin ke belum? Belum. How old are you? 27. Oh, okay. 26. Okay, bye. Okay, bye. Terima kasih, saya. Okay, sama. Satu jam kemudian. Terlupa lah. Dia dah masuk ke dalam rumahnya dah lama. Aku boleh tunggu lagi kat depan. First time ni tunggu orang satu jam. Rupanya dia terlupa. Sebab aku mesej. Kalau tidak, saya sampai KL.